Pemirsa, viral di media sosial terjadi penganiayaan anak di bawah umur. Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, seorang ayah tega memukul dan mengambil paksa putra dan putrinya. Diduga aksi sang ayah kejam. Ini terjadi akibat bertengkar dengan istri dan sang istri kabur dari rumah. Aksi sang ayah tanpa menggunakan baju tersebut pun sempat menghebohkan dan menjadi tontonan warga sekitar. Dalam rekaman video viral tersebut, terlihat kedua anaknya berteriak meminta pertolongan dan berusaha memberontak, menolak ajakan dan paksaan dari sang ayah untuk diajak pulang ke rumahnya. Padahal posisi rumah sang ayah tersebut berdekatan dan berseberangan, tak jauh dari rumah sang nenek di desa yang sama. Namun sang ayah tetap saja mengambil paksa dan memukul putra dan putrinya. Akibat kejadian tersebut, sang anak mengalami trauma dan gangguan psikis. Meski sudah diminta oleh sang nenek agar cucunya jangan disakiti, namun aksi sang ayah bukannya berhenti, malah mengempaskan anak laki-lakinya. Anak perempuannya juga tak luput dari amarah sang ayah. Menurut keterangan para tetangga, sang ayah belakangan ini diduga sering marah kepada kedua anaknya dikarenakan sang istri pergi dari rumah merantau mencari kerja dan tidak ingin menyambung mahliga rumah tangganya karena kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. AR alias Bidur bertindak kasar untuk melampiaskan kecewaannya kepada sang istri yang tak kunjung pulang. Sang nenek Khadijah sangat kecewa ketika melihat cucunya dianiaya di depan matanya sendiri. Dan semenjak 4 tahun terakhir, rumah tangga Bidur dan putrinya Nurmaia sudah pisah ranjang. Karena sang istri tidak tahan melihat pula Bidur yang malas bekerja, bahkan suka ringan tangan memukul istrinya. Dan pengambilan paksa ini terjadi di saat putrinya Nurmaia, merupakan istri Abdul, pulang merantau dan menginap beberapa hari di rumah Khadijah. Namun Nurmaia tidak bersedia untuk kembali ke rumah Abdul suaminya. Kapolsek Labuan Ruku, Ibtu Ahmad Fahmi, mengatakan segera untuk memediasi Bidur dan keluarganya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini semua dipicu karena hubungan suami istri sudah terjadi miskomunikasi. Siapa tadi? Bukan dia, apa yang memposting ini? Kan kalau ditengok dari gambar videonya, paling nggak kan dapat itu. Kalau Pak Kandus pasti paham tuh, ini keluarga. 10 tahun. Dua-dua dia nih ya? Iya. Oh, dua-dua. Panggil-panggil orang tuh mei-mei aja gitu. Bukan mei apa. Memang udah banyak yang apanya anak nih, dua-duanya. Ibaratnya dia memanggil anaknya ini kan? Memanggil anaknya, dia anaknya nggak mau. Nggak onda. Jadi membawa emosi dia gitu, mengambil anaknya. Nah, itulah tuh. Dipukulnya, Nek? Dipukulnya ya, pukul. Gitulah kecilnya mengerti aku. Ya, apa aja anaknya, Nek? Jawab aja. Pukul aja gitulah, pukulnya digertaknya kan. Nah. Terus, Nek, anaknya itu tidur di rumah nenek? Iya, tidur di rumah nih. Itu kesehariannya tinggal di rumah orang tuanya atau di rumah nenek anak itu? Kadang rumah dia. Dibawanya anak tidur sana. Itu dah. Nanti disuruhnya kemari lagi. Gitulah. Setiap harinya seperti itu, Nek? Iya, gitulah. Makannya di mana? Makannya sini. Di sini, mandi di sini. Mandi di sini, pakainya pun di sini. Jadi istrinya di mana, Nek? Oh, gila merantau. Oh, sudah pisah atau gimana? Pisah tuh pisah kecilnya. Lagi. Lagi. Apa aja lagi nih? Jangan dibuat lagi. Minta keterangan sama dia gitu. Apa? Perjanjian. Nah, gitu aja lah. Jadi kalau dibuat nanti lagi. Nah, barulah kan cok.
Kami dari Polsek Labuan Ruku atas perintah Bapak Kapolsek Labuan Ruku AKP Ferry Kusnadi yang telah mendapatkan perintah dari Bapak Kapolres AKP Yusifis Hernandez langsung menyikapi apa yang terjadi mengenai permasalahan keluarga yang sempat viral, di mana kami beserta perangkat desa dan Pak Labin Kamtibmas serta Kanit Samapta di sini turun langsung ke lapangan untuk mencoba mempertemukan dengan sebaik-baiknya hubungan keluarga tadi, sehingga muncul lagi keharmonisan yang ada dalam keluarga itu. Bisa jelaskan sedikit Pak, penyebab ayah tadi melakukan kekerasan terhadap anak tersebut Pak? Dapat kami jelaskan di sini, untuk sementara kami dapatkan informasi dari para kadus yang ada di sini terkait dengan viralnya video ini, adanya ketidakharmonisan saja hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban di sini. Warga sekitar juga berharap agar pihak kepolisian dapat memberi pelajaran kepada Bidur karena perbuatan kasar kepada kedua anaknya bukan pertama kali. Warga juga meminta agar sang ayah membuat pernyataan tertulis. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.